itu ada unit KR4 yang terbakar di Jembatan Anugerah ini. Karena yang di atas hari sudah padam, informasi masuk lagi, kita langsung bergeser ke Jembatan Anugerah yang di mana unit KR4 yang terbakar. Alhamdulillah kita terima evakuasi di 7 menit. Tidak ada korban ya Pak ya? Alhamdulillah tidak ada. Ketika dari pihak korban katanya awal mula dia hanya mencium bau aroma bensin atau BBM, begitu mencium ada bunyi ledakan api yang keluar, dia langsung keluar. Kemudian sementara kalau dari kita juga dari pihak logistik itu ada sedikit apa overhead. Karena begitu bau aroma bensin ada ledakan sedikit apa kebocoran ataupun overhead yang mana mesin ini terlalu panas. Macet Pak tadi di sini. Posisinya macet atau di mana? Posisi kita tadi sudah macet. Sudah macet karena api sangat besar. Ini satu pengemudi aja atau ada penumpangnya lainnya? Satu pengemudi, kebetulan perempuan. Jadi pemadaman berapa menit Pak? Pemadaman hanya sebentar, kurang lebih 12 menit kan? 12 menit ya. Tapi api ketika datang udah gede Pak ya? Sudah cukup besar ya. Sudah cukup besar. Api 60% lah yang terjadi kebakaran. 80% Pak? Ya. Pak dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Nana. Selaku? Selaku Kepala Operasional Kabupaten Kota Malang. Kepala Operasional? Ya.